يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقران اماما وبالكعبه قبله وبالمسلمين والمسلمات اخوانا. Para tamu-tamu Allah, para hadirin yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Ittihadul Khairiyah, semoga pengurus diberikan kesehatan oleh Allah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai. Semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di antara nikmat yang harus kita syukuri dan memang layak kita mensyukurinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah nikmat keimanan dan nikmat keislaman yang masih Allah berikan kepada kita. Apalah artinya umur kita panjang, hidup lama di dunia ini, tapi tidak menjadi orang yang beriman, tidak menjadi orang yang berislam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Artinya, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Sahabat menjawab dengan, "Asbahna mukminan billah." Kami di pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tidak hanya mensyukuri nikmat kesehatan saja, namun sahabat juga menjamin setiap waktu yang dilalui, setiap hari yang dilalui masih ada keimanan di dalam hati mereka. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman harus menjaga keimanan kita. Tadi malam banyak anak-anak kita, saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan yang sia-sia, begadang di malam hari, tidak salat subuh di pagi hari ini. Di jalan tadi kami masih melihat orang-orang masih berjoget-joget, minum minuman khamar. Maka orang-orang yang beriman tidak seperti itu cara hidupnya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ingin hari demi harinya keimanannya bertambah. Tidak ada yang sama. Orang yang beriman tidak mau sama statis. Hari ini sama dengan hari kemarin, hari besok sama dengan hari ini, lusa sama dengan besok. Tidak. Orang yang beriman selalu grafik keimanannya meningkat. Maka mereka menjadi orang yang beruntung. Orang-orang yang hanya sama hari ini dengan keimanannya hari kemarin,
mereka adalah orang-orang yang merugi. Waliyazubillah, kalaulah keimanan kita menurun maka kita menjadi orang yang celaka. Di tahun baru ini yang harus kita pikirkan adalah ilmu bertambah banyak, keimanan bertingkat, ibadah banyak dan berkualitas diterima Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kita, adab kita kepada sesama kita, tetangga, orang tua bertambah baik. Maka di tahun baru ini sedekah bertambah banyak, rezeki pun kita minta bertambah banyak. Allah berikan kemudahan dalam hidup, Allah berikan anak-anak yang soleh dan soleha, Allah berikan karir yang meningkat, dan semuanya. Kita tidak pernah dilarang meminta dunia, malahan kita disuruh untuk menjadi orang yang kaya raya. Siapa yang mengajarkan kita menjadi orang kaya? Itu Rasulullah. Doa yang selalu diucapkan, dibacakan oleh imam, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Al gina itu artinya minta kaya. Agama kita tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang yang berpengaruh di dunia ini, malahan dianjurkan. Rasulullah berlindung dari kemiskinan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, dari kemiskinan, dan dari azab kubur. Jadi kita berharap tahun baru 2023 ini baik dunia kita, begitu juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau yang mulia ridwanullah alaihim, kepada ahlul bait keluarga Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah di Indonesia. Kita beri gelar habib, jamaknya habaib atau ahibba. Kalaulah para habaib itu benar-benar silsilah keluarganya sampai kepada Rasulullah, bagaimana akhlak kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah memuliakan mereka, mensucikan mereka, karena mereka adalah orang-orang mulia, mereka orang-orang suci, karena mengalir darah Rasulullah di darah mereka. Di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Rasulullah mengamanahkan kepada kita, ahibbu ahla baiti, ahibbu zurwiyati hubban li, cintailah keturunan-keturunanku sebagaimana kalian mencintai diriku. Jadi akhlak kita begitu, cinta kepada Rasulullah, cinta juga kepada keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa marah, kita sakit hati, kita tidak suka ketika membaca sejarah Rasulullah dizalimi, difitnah, dibuli. Maka begitu juga akhlak kita, kalau keluarga-keluarganya, keturunan-keturunannya difitnah sekarang ini, dizalimi sekarang ini, dan dibuli sekarang ini. Maka Rasulullah mencintai keturunan-keturunannya, dan itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dan kita berselawat dalam solat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Ali itu artinya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mengambil berkah dari membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab, nama kitabnya Al-Adabul Mufrad. Apa nama kitabnya? Al-Adabul Mufrad. Kitab ini bukan karya ulama yang ecek-ecek, tapi ini karya ulama yang bernama Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu tidak hanya punya kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadisnya, ada juga kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Apa isi hadis-hadis dalam kitab Adabul Mufrad? Isinya khusus kepada hadis-hadis
yang berkaitan dengan adab dan berakhlak. Jadi kita baca pada pagi hari ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih beradab dan berakhlak. Banyak orang sekarang ilmu tinggi, ibadah sombong dengan ibadah, tapi tidak berakhlak. Maka kita harus menjadi orang yang sesuai, iman bertambah dan juga berakhlak mulia. Jadi kitab ini di beberapa masjid di Pekanbaru sering saya ajarkan, termasuk di Masjid An-Nur Provinsi Riau di Rabu pertama. Jadi bisa dilihat di Facebook Masjid An-Nur Provinsi Riau di Rabu pekan pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi salasan. Kata Rasulullah kepada sahabat, maukah kalian saya beritahukan informasi yang sangat penting, ada induk dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak, tapi di hadis ini ada induknya. Salasan, Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Ini metode mengajar. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kalau informasinya penting, diulang sampai 3 kali. Imam membacakan ayat, kalau ayat itu ayat yang berisi tentang sesuatu yang penting, mengingatkan kita kepada akhirat, nikmat-nikmat surga, azab dari api neraka, untuk bersyukur kepada Allah, maka imam dianjurkan mengulang sampai 3 kali. Orang tua, guru menyampaikan informasi kepada anak-anaknya, maka kalau informasi itu penting, maka diulang-ulang sampai 3 kali. Ini metode cara mengajar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahuinya, kata sahabat. Qala al-israku billah. Induk yang pertama, melakukan kesyirikan. Wa uququl walidan. Yang kedua, durhaka terhadap ibu dan bapa. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Rasulullah duduk bersandar. Yang ketiga ini Rasulullah menegakkan tulang punggungnya. Ala wa qauluz zur. Dosa induk dosa besar. Yang ketiga, bersumpah palsu. Jadi dari hadis ini ada 3 induk dari dosa besar. Syirik, durhaka terhadap ibu dan bapa, dan bersumpah palsu. Insyaallah kita akan bahas satu persatu dari dosa besar ini. Yang pertama, syirik. Kenapa dosa syirik, dosa atau induk dosa yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama, ini pendapat ulama, kenapa syirik induk dosa besar yang pertama? Kalau orang sudah melakukan kesyirikan, bagaimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu, contohnya sudah puluhan tahun hadir solat subuh berjamaah, ditambah dengan solat rawatibnya, qabliyah dengan ba'diyahnya, puasa wajib, puasa sunnatnya, zakat, infak, kurban, wakaf dan lain sebagainya, baik kepada orang, membantu orang, wal'iyazubillah, satu saja melakukan kesyirikan di akhir hidupnya atau dalam perjalanan hidupnya, maka ibadah-ibadah yang tadi dilakukan, meskipun khusyuk dalam solatnya, meskipun ikhlas, sekali saja melakukan kesyirikan, ibadah puluhan tahun tadi tidak ada gunanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu besar dampaknya dosa syirik ini. Di ibadah-ibadah kita puluhan tahun tidak dihitung lagi kalau satu saja melakukan dosa yang bernama syirik. Itu dampaknya yang pertama. Tidak ada guna amal soleh yang dilakukan kalau sudah melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang kalau sudah melakukan kesyirikan,
tidak disebut orang beriman lagi. Artinya apa? Keimanan itu sudah diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah. Jadi mereka bukan orang-orang yang beriman lagi. Yang ketiga, orang kalau sudah melakukan kesyirikan diharamkan surga, maka pasti masuk neraka. Sudah tiga. Yang keempat, Allah berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan. Di satu dosa syirik, empat akibatnya. Inilah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Kenapa dosa syirik induk dosa yang pertama? Yang pertama tadi, tidak ada guna ibadah-ibadah kalau melakukan kesyirikan. Iman dicabut, diangkat oleh Allah, diharamkan surga, dan Allah berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan. Akan bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita melakukan satu saja kesyirikan dalam hidup kita. Ini berbeda dengan orang yang mu'allaf. Orang mu'allaf sebelum dia masuk Islam, maka setelah dia melakukan dosa yang banyak, setelah masuk Islam, maka orang yang mu'allaf seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas putih. Maka kita boleh meminta doa kepada orang yang mu'allaf, karena dia tanpa dosa, insya Allah doanya makbul. Begitu juga orang murtad sebaliknya, sama hukumnya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Kita lihat di negara kita ini, kegiatan yang berisi kepada kesyirikan, ramalan-ramalan, perdukunan, itu seakan-akan di negara yang mayoritas muslim ini diberikan tempat, diberikan ruang, disediakan oleh media untuk menyebarkan kesyirikan. Dahulu kita melihat di televisi, kalau kalian lahir di hari ini, di bulan ini, maka pekerjaannya ini yang cocok. Kalau tidak percaya, kirim SMS ke sini. Ini adalah kesyirikan, menyuruh kita untuk percaya terhadap ramalan-ramalan. Di akhir tahun, di setiap tahun ada saja dukun-dukun, tukang ramal yang meramal di televisi. Katanya Indonesia di tahun 2023 akan terjadi bencana. Itu kan bersifat umum. Indonesia kan memang langganan bencana, maka jangan percaya dengan perkataan-perkataan yang bersifat umum. Artis akan ada yang bercerai. Artis itu memang bercerai. Apalagi sehari-harinya memang bercerai. Maka hanya orang-orang yang bodoh yang percaya terhadap ramalan-ramalan yang bersifat umum ini. Maka kita orang-orang yang beriman, jangan percaya terhadap ramalan-ramalan yang berujung kepada kesyirikan. Jaga akidah kita, kuatkan tauhid kita. Begitu juga pengobatan-pengobatan. Jangan sampai kita datang berobat, cara mengobatinya kita yang sakit sebagai manusia, namun dipindahkan ke hewan. Ada yang seperti itu. Manusia yang sakit asam urat, yang patah tulang, tapi ditransfer ke ayam. Jadi dipindahkan ke ayam. Jawabannya ada dua. Kalau benar-benar bisa penyakit manusia dipindahkan ke hewan, pasti itu menggunakan metode sihir, dan sihir itu dilarang. Jadi kalau benar-benar bisa, maka pasti menggunakan sihir. Yang kedua, kalau ada orang memindahkan penyakit manusia ke hewan, kena pasal yang kedua, melakukan kezaliman terhadap makhluk Allah. Ayam itu juga berhak hidup sehat. Tidak boleh kita jadikan alat untuk tempat penyakit. Bapak-bapak dan ibu-ibu di jalan melihat ayam dilempar dengan batu atau ditabrak dengan motornya dan dibiarkan mati, kita berdosa. Kenapa? Karena kita menzalimi hewan. Jadi ayam itu, hewan itu baru boleh kita bunuh, sembelih, tapi tujuannya untuk dimakan. Dengan cara sesuai dengan syariat. Tapi kalau dilempar dengan batu, dibiarkan mati, kita yang berdosa. Atau yang kedua,
cara pengobatannya memindahkan penyakit ke dalam telur atau ke dalam buah-buahan, maka kena juga dua fasa. Kalau benar-benar bisa dipindahkan penyakit ke dalam telur dan di situ banyak jarum-jarumnya, maka itu pasti sihir juga. Yang kedua, kena di pasal mubazir. Telur itu bukan untuk tempat jarum, bukan untuk benda-benda tajam, tapi untuk dimakan, dijual di ampera, di bukan tempat penyakit. Jadi telah terjadi pemubaziran. Dan banyak dukun-dukun itu, banyak mereka orang-orang yang suka menipu. Sebelum pasiennya datang sudah disuntikkan zat pewarna merah. Sebelum pasiennya datang sudah dimasukkan benda-benda tajam ke dalam alat mereka. Maka lengkaplah dosa yang dilakukan. Dosa sihir dilarang, dosa menzalimi makhluk Allah, dosa pembaziran, ditambah dosa penipuan. Maka jangan datang kepada dukun, tukang ramal dan lain sebagainya. Sihir ini bukan barang baru. Ini sudah lama. Di zaman Nabi Sulaiman, di surat Al-Baqarah ayat 102 sudah dijelaskan bagaimana sihir di zaman Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ. Di zaman Nabi Sulaiman, bapak-bapak dan ibu-ibu, dukun-dukun tukang ramal sangat canggih. Kenapa canggih? Karena MOU-nya, kontraknya dengan jin. Dan jin di zaman Nabi Sulaiman bisa naik ke atas langit dan mengintip-ngintip, menguping-nguping berita dari langit. Di kabar dari langit, rahasia yang Allah sampaikan kepada para malaikat itu bisa didengar oleh jin. Di zaman Nabi Sulaiman, jin ini turun menyampaikan berita itu kepada dukun-dukun, maka orang ketika itu banyak yang ramalannya jitu. Nah, jin ini memang bisa naik ke atas langit. Dan di zaman Nabi Sulaiman banyak kitab-kitab yang berisi jampi-jampi, yang berisi sihir dan lain sebagainya. Maka Nabi Sulaiman mengambil kebijakan, semua kitab-kitab tadi diambil secara paksa dan diletakkan di bawah singgasana atau kursinya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, wafat, maka jin-jin itu membisikkan lagi kepada manusia, umat. Apa kata jin yang jahat itu? Kalian tahu enggak kenapa Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat besar? Kalian tahu enggak kenapa Sulaiman memiliki pasukan dari jin dan hewan-hewan? Kata jin itu, dia membaca kitab-kitab yang berada di bawah singgasana. Maka orang-orang ketika itu kembali mencari kitab-kitab jampi-jampi itu lagi, sihir itu lagi, dan memang didapatkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Maka tersebar lagi kesirikan dan sihir. Setelah itu baru Allah turunkan dua malaikat, Harun dan Marun. Jadi Harun dan Marun itu dua malaikat. Apa tugas Harun dan Marun ini? Juga mengajarkan sihir. Tapi mengajarkan sihir, menunjukkan sihir itu tidak baik. Fala takfur. Jadi kalau ada orang membongkar kedok dukun, dia juga ahli dalam ilmu perdukunan, itu tujuannya baik, menunjukkan bahwa perdukunan ini tidak baik. Kalau ada polisi membuat reka adegan ulang, jadi ada orang yang membunuh, dibuat reka adegan ulang, itu bukan untuk kita tiru, tapi untuk jangan ditiru, untuk berhati-hati. Jadi begitulah tujuannya diturunkan dua malaikat, Harun dan Marun. Artinya apa? Sihir ini sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Tapi ingat, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, pintu langit itu sudah terkunci, sudah tertutup. Artinya apa? Jin-jin itu tidak bisa lagi naik ke atas langit, tidak lagi bisa mendengar berita dari langit.
Jadi artinya apa lagi? Kalau ada orang-orang meramal sekarang ini, 100% dia berbohong. 100% jin itu yang berbohong. Karena jin ketika Nabi Muhammad dilahirkan sudah terkunci pintu langit, tidak seperti di zaman Nabi Sulaiman. Nah, begitu. Jadi mungkin ini syirik secara zahir. Syirik secara zahir itu nampak kita ada yang datang ke dukun, percaya kepada ramalan-ramalan. Mungkin ini banyak yang sudah tidak dilakukan oleh umat Islam sekarang ini. Namun ada juga yang masih percaya. Tapi ada syirik secara khafi. Ada syirik secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita rasa itu tidak syirik, tapi sebenarnya syirik juga. Seperti apa? Menyembah pekerjaan. Ini bahasanya menyembah pekerjaan, menyembah kesibukan, melalaikan dari menyembah Allah. Jadi kita takutnya itu juga syirik juga. Anak-anak main game, karena main game tinggal sholat. Ada tawaran menjadi pimpinan, jadi ada kepala dinas misalnya. Ini jabatan bisa kamu miliki, tapi syaratnya setor awal dulu. Berapa kamu bisa setor awalnya dan berapa setor per bulannya, kata pimpinannya. Kata istrinya, kapan lagi bang kita mendapatkan jabatan ini? Karena menyembah jabatan, untuk mendapatkan jabatan rela untuk melanggar syariat. Maka orang-orang seperti ini waliyazubillah takutnya jatuh kepada syirik yang bersifat khafi. Jadi syirik yang bersifat khafi itu adalah menyembah kepada selain Allah, yang mana dengan hal tersebut kita melalaikan kita dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kita berharap di awal tahun ini jangan lagi melakukan syirik yang bersifat zahir, kita jauhi, dan juga syirik yang bersifat khafi. Jadi menyembah kejabatan, menyembah harta, kesibukan, kegiatan yang melalaikan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu induk dosa yang pertama. Induk dosa yang kedua, durhaka terhadap ibu dan bapa. Kenapa durhaka terhadap ibu dan bapa induk dosa besar? Karena Allah selalu menyebut di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah selalu menyebut namanya, setelah itu nama orang tua. Artinya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menyuruh kita menyembahnya dan berbakti kepada kedua orang tua. Di begitu banyak ayat Quran yang redaksinya seperti itu. Menyembah Allah, berbakti kepada ibu dan bapa. Mungkin kita pernah melihat orang yang tidak salat, tidak salat, jarang bersedekah, tapi kita lihat rezekinya bertambah banyak. Pangkatnya meningkat, karirnya cemerlang. Kita yang salat, dompet kita menipis. Hidup kita memikirkan hari per harinya. Maka jangan tertipu melihat orang yang tidak salat, yang melakukan kemaksiatan, tapi rezekinya banyak. Jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau ada orang yang bermaksiat tapi Allah berikan rezeki, itu tanda rahmat Allah. Allah masih menunggu dia bertobat. Jadi bentuk rahmat Allah kepada orang yang melakukan kemaksiatan, Allah masih menunggu kapan dia bertobat. Yang kedua, itu yang namanya istidrat. Istidrat itu apa? Diberikan dunia, ketika itu orang itu melanggar syariat. Jadi kalau kita dunia diberikan, ketika itu kita jauh dari agama, kita takutnya itu istidrat. Istidrat itu dunia diberikan sampai kita berada di tingkat yang tertinggi, diberikan kekayaan miliaran, diberikan bintang 1, 2, dan 3, sampai 4, sampai 7, sampai pusing. Ketika dia bintang 2, langsung Allah jatuhkan. Itu sangat sakit dibandingkan masih
pangkatnya bribda, bribtu. Jadi kalau sudah bintang 2, bintang 3 Allah jatuhkan, itu sangat sakit. Itu yang namanya istidrat. Allah berikan dunia ketika itu seorang hamba itu melanggar syariat. Tapi ingat, ada dosa yang tidak Allah tunda-tunda. Tidak Allah tunda di hari kiamat, tidak Allah tunda sampai akhir hidupnya. Dosa itu adalah dosa durhaka terhadap ibu dan bapa. Maka dalam hadis ada dua dosa yang disegerakan. Yang pertama, orang yang melampaui batas, orang yang menzalimi orang lain, baik pemimpin dan seorang pribadi. Kalau sudah menzalimi orang lain, jangan menganggap kita aman. Janji Allah, kalau sudah melampaui batas, maka akan diperlihatkan langsung akibatnya. Dan yang dosa yang kedua, durhaka terhadap ibu dan bapa. Jadi anak-anak yang masih durhaka terhadap ibu dan bapaknya, maka hidupnya tidak akan bahagia. Karena kunci kebahagiaan anak tersebut terletak pada ibu dan bapaknya. Karena keridhaan Allah tergantung juga kepada keridhaan ibu dan bapak. Kalaulah anak-anak itu durhaka terhadap ibu dan bapaknya, apa yang pertama Allah cabut? Keberkahan keluarga. Keluarga banyak anak, ada istri, tapi setiap hari ada masalah, selalu cekcok, bertengkar. Anak-anak yang susah diatur. Kenapa? Karena harmonisnya keluarga, keberkahan keluarga mulai Allah cabut satu persatu. Yang kedua, orang kalau sudah durhaka, Allah cabut keberkahan hartanya. Harta banyak tapi selalu merasa kekurangan. Jadi itu tanda harta tidak barokah. Banyak tapi selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, Allah cabut keberkahan usia. Banyak kita usia panjang tapi kebaikan sedikit. Usia panjang, jasa sedikit, dan kebaikan-kebaikan yang bisa ditiru tidak ada. Itu tandanya tidak barokah hidup kita. Maka jangan durhaka terhadap ibu dan bapak, karena itu termasuk induk dosa besar, satu tingkat di bawah kesyirikan. Terakhir, induk dosa yang ketiga adalah bersumpah palsu. Jadi induk dosa yang ketiga, bersumpah palsu. Kalaulah bersumpah palsu di pengadilan itu adalah induk dari dosa besar, maka juga termasuk induk dari dosa besar menyampaikan berita-berita palsu. Ini klarifikasi palsu. Nah, kemarin kita hampir kena prank seluruh Indonesia. Beritanya awalnya tembak-menembak, ternyata satu arah. Maka orang-orang yang menyampaikan klarifikasi-klarifikasi palsu, sampai puluhan orang yang masuk jurang ikut pimpinannya, maka itu induk dari dosa besar. Menyampaikan kesaksian-kesaksian palsu di pengadilan itu juga induk dari dosa besar. Kenapa? Akibatnya juga besar. Kalau sudah bersumpah palsu, tersangka bebas, tidak bersalah. Yang korban menjadi tersangka dan dihukum. Artinya menzalimi orang lain. Jadi itu adalah akibat dari bersumpah palsu. Jadi kita, apapun profesi kita, maka jangan kita berpihak kepada orang-orang yang salah. Jangan berpihak kepada orang-orang yang jelas membunuh. Jangan berpihak kepada orang yang jelas-jelas korupsi. Karena Allah meletakkan kita di mana kita berpihak. Jadi Allah meletakkan kita di mana keberpihakan kita. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, datang dua hewan. Apa dua hewan itu? Cicak dengan katak. Apa yang dilakukan cicak dengan katak? Meniupkan api. Tapi tujuannya berbeda. Cicak meniupkan api supaya apinya tambah besar, Nabi Ibrahim hangus. Katak meniupkan api supaya apinya turun, mengecil, supaya Nabi Ibrahim selamat. Tiupan dua binatang ini, hewan ini tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya, tapi Allah tetap
mengatakan dan diceritakan oleh ulama-ulama kita, cicak dia bersalah, berdosa karena tujuannya tidak baik dan berpihak kepada yang tidak baik, kata di pihak yang benar karena tujuannya baik dan berpihak kepada kebaikan. Jadi jangan sampai kita walaupun kejadiannya di Jakarta sana, kita seolah-olah membela di Pekanbaru ini, di Kubang ini, dengan cara apa? Menulis di media sosial. Walaupun tulisan kita tidak ada gunanya bagi orang yang di sana, tapi Allah tetap melihat di mana keberpihakan kita. Jadi berpihaklah kepada orang yang jujur, berpihaklah kepada orang yang benar, maka kita akan digolongkan dengan mereka. Jadi bagaimana hukumnya seorang pengacara? Pengacara itu kan semuanya dibantu. Yang bersalah dibantu, yang tidak bersalah pun dibantu. Apakah rezeki dari honor dari pengacara itu haram? Jawabannya tidak. Tapi ada catatan-catatannya. Pengacara itu kalau dia membela yang salah, ini orang membunuh atau korupsi, dia bela juga. Tapi kalau tujuannya ini, dia membela itu bukan untuk membenarkan perbuatan, tapi yang diberikan bantuan hukum itu supaya kliennya mendapatkan hukum yang seadil-adilnya di depan pengadilan, maka itu sangat dibolehkan. Karena dalam negara kita semuanya diberikan bantuan hukum, tapi bukan membenarkan perbuatan. Yang diusahakan adalah supaya kliennya mendapatkan hukum yang adil. Jadi tugas pengacara itu, yang korupsi 10 juta jangan sampai hukumannya sama dengan yang korupsi 10 miliar. Nah, maka di situ tugas pengacara untuk mengusahakan hukum yang adil. Yang dipaksa membunuh, yang okta pembunuhan, tidak sama hukumannya. Maka kalau pengacara itu dia berusaha untuk menciptakan hukum yang seadil-adilnya, maka honornya halal. Tapi tidak membenarkan perbuatan kliennya yang sudah melakukan kriminal. Yang kedua, tugas pengacara itu mulia. Kalau kliennya sudah ingkrah, sudah mendapatkan putusan hukum oleh hakim, tugas yang kedua menyuruh kliennya bertaubat. Jadi pengacara itu berkata, kamu sudah mendapatkan putusan hukum, misalnya penjara 5 tahun, 10 tahun, maka tugas pengacara selanjutnya, kamu tidak boleh mengulangi lagi, bertaubatlah kepada Allah, jangan ulangi lagi perbuatan ini. Maka menjadi pengacara itu jangan pula dilarang-larang, diharam-haramkan. Jadi kalau ada anak kita masuk jurusan hukum, boleh, tapi diarahkan. Kalau kamu menjadi pengacara, yang dibela keadilan, bukan duit. Tapi kalau yang menjadi pengacara, dia yang membela mati-matian, mencari bukti-bukti yang tidak berdasar, maka disinilah letak kesalahannya. Tapi selagi pengacara mewujudkan hukum yang seadil-adilnya, menyuruh orang tersebut bertaubat setelah mendapatkan hukum, insya Allah duit honor yang didapatkan halal thayyibah. Maka kita negara hukum, kita tidak bisa berlepas dari hukum ini. Dan salah satu sarana mendapatkan bantuan hukum itu di negara kita adanya pengacara. Jadi jangan sampai kita melarang anak kita masuk jurusan hukum. Itu dalilnya ada. Unsur ahaka, hadis Rasulullah. Unsur ahaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman dan saudaramu yang dizalimi. Maka pengacara menolong saudara yang bersalah dan saudaranya yang dizalimi. Maka kesimpulan kajian kita pada subuh hari ini, yang pertama, kuatkan akidah. Akidah dikuatkan di awal tahun baru ini. Jadi jangan sampai melakukan kesyirikan. Kita selalu sholat membaca surat Al-Fatihah. Satu ayatnya berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Jadi bagaimanapun susah hidup, banyak masalah, kepada Allah menyembah,
kepada Allah kita minta tolong. Tidak minta tolong kepada dukun, kepada peramal, dan lain sebagainya. Yang kedua, umat Islam itu harus menjadi orang baik di dalam rumahnya, di komunitas yang kecil. Jangan sampai kita menjadi orang baik di luar sana. Terkenal orang baik di luar, dalam rumah tidak baik. Tidak begitu. Umat Islam harus baik di rumahnya kepada ibu dan bapaknya, baru menebarkan kebaikan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, jangan sekali-kali menzalimi orang. Karena menzalimi orang ini termasuk induk dari dosa besar. Insyaallah kalau kita menjaga diri kita, maka kita akan terhindar dari tiga induk dari dosa besar ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah bunyi alarm? Mati. Sudah masuk Isra. Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Nah, 2 minit itu sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang bertanya silakan, tapi jangan dipaksakan. Kalau ada pertanyaan saja. 2 menit ini atau 3 menit. Kalau tidak ada, karena alarm sudah dekat, sarapan nanti mendingin, jadi kita tutup saja. Jadi semoga kemudahan satu hadis ini bermanfaat. Allah berkahi karena kita membaca perkataan yang mulia. Jadi ilmu hadis itu mulia, kenapa? Karena membahas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.